warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Darussalam TV, sedang berlangsungnya acara penerimaan santri santriat baru tahun ajaran 2022-2023 Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Tasikmalaya. Sekitar 300 santri akan melanjutkan studi di Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Tasikmalaya. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Dr. Kiai Haji Ahmad Deni Rustandi MAG. Selanjutnya acara penyerahan simbolis dari Wali Santriat Baru kepada pihak kepengasuhanan Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Tasikmalaya. Sekian laporan dari kami, DS News Darussalam Terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.